Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan bagikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna hitam kepada konsumen kami dari wilayah Jogja. Nah, langsung saja. Jadi beberapa hari yang lalu kami dihubungi oleh konsumen dari wilayah Jogja. Dia mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna hitam. Setelah berdiskusi terkait masalah STNK, nah di sini kami jelaskan kalau untuk STNK meskipun membeli di dealer kami di Kartosuro, untuk STNK-nya tetap bisa plat AB sesuai dengan KTP asal. Alhamdulillah, beliau langsung mantap untuk melakukan pemesanan. Kebetulan saat ini beliau sedang dinas di Jawa Timur, sehingga rencananya mobilnya akan diambil beberapa hari lagi. Nah, sambil menunggu kedatangan beliau, kami pun langsung melakukan proses persiapan unit, seperti mulai proses pengecekan nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK, dan juga proses pengecekan atau pre-delivery inspection. Untuk mobilnya sendiri juga sudah kami siapkan, termasuk masalah perlengkapan seperti apar, karpet, dan juga perlengkapan lain semuanya sudah kami cek. Karena mobil ini masih sangat baru saja turun dari pabrik, insya Allah kondisinya masih sangat bagus. Untuk joknya juga masih dalam kondisi pastikan semua. Rencananya besok mobil ini akan diambil oleh konsumen kami dari wilayah Jogja tersebut. Rencananya begitu sampai di dealer, dia akan langsung melakukan pelunasan, lalu mobilnya akan langsung dibawa pulang ke Jogja. Jadi supaya besok tidak panik, di sini kami sudah menyiapkan semuanya, termasuk masalah perlengkapan. Untuk berkas, kemudian surat jalan, dan berbagai dokumen lainnya juga sudah kami siapkan. Sehingga nanti begitu konsumennya sampai di dealer, mobilnya sudah bisa langsung dibawa pulang. Untuk bagian belakang, di sini juga kami sudah cek semua, alhamdulillah, dalam kondisi lengkap, termasuk seketika pengaman dan juga dongkrak. Nah, keesokan harinya, konsumen kami ini datang ke dealer kami di Kartosuro. Ternyata beliau masih sangat muda, beliau mengajak kedua orang tuanya untuk datang ke dealer kami untuk melakukan serah terima unit. Meskipun masih sangat muda, tapi beliau sudah sangat sukses. Nah, yang menarik, beliau tetap rendah hati, tidak mau diekspos. Sehingga di sini kami hanya menampilkan kedua orang tua beliau. Begitu sampai di dealer, di sini saya dibantu oleh Mbak Risma, sales kami, untuk menjelaskan terkait masalah registrasi dan juga proses pelunasan. Alhamdulillah untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar. Kebetulan saat datang ada beberapa bagian yang masih harus dipersiapkan, sehingga beliau beserta kedua orang tua menunggu sebentar. Setelah semua prosesnya selesai, kami pun langsung melakukan proses serah terima unit. Untuk yang pertama seperti biasa kami serah terimakan kuncinya. Nah, kebetulan ternyata beliau di kantor sudah terbiasa menggunakan mobil Mitsubishi Expander tipe Exit ini, jadi beliau sudah sangat hafal terkait fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander. Di sini saya tidak begitu banyak menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di mobil ini, tetapi lebih menunjukkan lokasi peralatan seperti karpet, kemudian apar, segitiga pengaman, kemudian kotak P3K dan sejenisnya, serta lokasi turki dan juga tongkrak kami tunjukkan semua. Ternyata kantor beliau sudah terbiasa menggunakan mobil Mitsubishi Expander, bahkan dari yang model sebelum ini, jadi beliau sudah sangat paham terkait fitur-fitur yang ada di mobil Expander Exit. Nah, di sini kami hanya menunjukkan terkait masalah teknis seperti lokasi ban serep, serta bagaimana cara mengaksesnya. Alhamdulillah setelah semuanya jelas, berikutnya seperti biasa, kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander-nya kepada kami, sudah jauh-jauh dari Jogja, alhamdulillah sudah sangat percaya kepada kami. Bahkan bisa dibilang ini merupakan pertemuan pertama, kami doakan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, barokah selalu, dan mobilnya bisa barokah untuk keluarga. Nah, demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna hitam kepada konsumen kami dari wilayah Jogja. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.